warahmatullahi wabarakatuh. لنبي الكريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. صدق الله العظيم. Surah Az-Zumar pada ayat yang ke-61. Disemati Tuan Imam Ustaz Makno, terlupa juga kepada Tuan Bilal dan saf-saf pentadbiran dan pengurusan Masjid Al-Akram. Terlupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bersurai yang nanti mendatangkan keampunannya, kasih sayangnya serta kemuliaannya dan redhanya kepada kita sekalian. Di dunia hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah semuanya sihat insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah Az-Zumar pada ayat yang ke-61, kata Allah yang membawa maksud. Allah sebut Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan duka cita manusia yang bertakwa di sisi Allah SWT ni ketika mana di alam mahsyar nanti, dengan didatangkan kecemerlangan dan kejayaan apabila mereka melihat kedudukan mereka di sisi Allah nanti. Bahkan Allah sebut la yamassuhumu su, mereka tidak akan tanggung lagi bebanan-bebanan yang mereka tanggung sewaktu hidup di dunia dulu. Di dunia dulu mereka ada yang hidup dalam keadaan kesempitan hidup tetapi tetap bertakwa kepada Allah. Di dunia dulu mereka jadi manusia yang hidup dalam keadaan rumah yang biasa tetapi di sana mereka bahagia dengan penuh keselesaan. Di dunia dulu mereka hidup dalam keadaan bersusah payah beribadah kepada Allah walau dengan apa jua keadaan sekalipun. Tetapi di sana nanti mereka akan bahagia dan tidak perlu lagi dah beribadah kepada Allah di sana. Inilah yang dikatakan oleh Allah, la yamassuhumu su wa lahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih ketika mana di yaumul mahsyar nanti. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kehidupan manusia di alam mahsyar ni macam-macam keadaan. Kalau kita semak dari sudut keadaan manusia di alam mahsyar seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang di alam mahsyar datang dalam keadaan yang macam-macam keadaan. Ada yang datang dalam keadaan tidak berpakaian, ada yang datang dalam keadaan dalam kebuluran, ada yang datang dalam keadaan haus dan dahaga, ada yang datang dalam keadaan mengesot, ada yang datang dalam keadaan merangkak, dan ada yang datang dalam keadaan yang memalukan, bahkan buta mata dia di sana. Semuanya ni Nabi sebut di dalam hadis-hadisnya, dalam siri-siri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi bagi ingat kepada kita,
kamu boleh mengelak semua benda ni daripada nak berlaku kepada diri kamu. Dengan apa yang kamu buat di dunia dulu, semuanya boleh menjadikan kamu bahagia di akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan, galakkan demi galakkan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita beramal soleh, yang suruh kita jadi manusia yang bersyukur, yang suruh kita jadi manusia yang reti faham tentang kedudukan status dunia ni, maka kita dituntut untuk kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, di alam mahsyar nanti, setelah kita dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dah habis dah bicara apa semua, Allah akan tengok mana-mana manusia yang bertakwa kepada Allah ni, dia terus masuk ke dalam syurga Allah dengan amalannya, dengan ketakwaan dia, dia masuk terus tanpa perlu lagi syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pakai syafaat, geng ni. Geng ni dia pakai takwa dia, dia pakai amal soleh dia, dia pakai segala amal-amal kebaikannya yang dulu dia hidup di dunia dulu, maka mencukupi untuk dia melepasi daripada bahaya di alam mahsyar tu sampai dia dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan amalannya. Ada satu geng lagi, dia buat amalan soleh, sembahyang rajin, masya-Allah tabarakallah, sembahyang bagus. Dalam masa yang sama, amalan keburukan pun bagus juga. Semayang tahajud pun rajin, tikam nombor ekor pun rajin. Itu bimbang tu. Jadi maknanya, dia juga nanti akan dihumban ke dalam neraka Allah. Humban juga dia. Humban. Bila dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, rahmat Allah, Allah picari manusia yang macam ni, Allah picari dan Allah keluarkan dia dengan rahmat Allah. Lalu dia dibebaskan daripada neraka Allah. Bahkan ditulis di dainya, tulis apa? Al-utaqa'illah. Ataupun ditulis utaqa'illah, iaitu hamba Allah yang dibebaskan daripada neraka. Maka dia nak menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tanda tu masih ada kepada kepala dia tersebut. Tanda tu masih ada lagi di kepala dia tersebut. Dan dia kata dekat Allah, wahai Allah, buanglah tanda ni, malu kami. Di dalam syurga ni orang kenai kami, kata kami ni mai daripada neraka. Tolong buang sat, wahai Allah, kami malu ni dengan manusia-manusia yang dah lama masuk syurga ni. Kami baru keluar neraka ya ni. Tolong buang boleh? Allah kata boleh, aku buang. Sebab apa Allah izinkan dia? Sebab dia dah ahli syurga. Ahli syurga, apa yang nak semuanya menjadi realiti, tuan-tuan. Buang. Tetapi golongan yang ketiga ni, dia masuk neraka juga. Neraka jahanam, tuan-tuan. Bawah sekali ni. Tengah api duduk terbakar tu, dia duduk atas api tu. Dia bukan duduk di atas tu, kan? Dia duduk bawah sekali. Ni siapa ni? Ini orang yang tak ada amal soleh langsung. Amal soleh apa pun tak ada. Semayang jemaah tak ada, duduk dalam majlis ilmu tak ada, sedekah tak ada, semayang tahajud tak ada, duha tak ada, solat witir tak ada, baca Quran tak ada, selawat tak ada, semua tak ada. Timbang-timbang amalan dia, lebih berat kepada kejahatan, maka dia dihumban ke dalam neraka Allah, neraka jahanam, tuan-tuan. Neraka jahanam dia. Sebab apa neraka jahanam? Dia sudah memperjahanamkan diri dia sewaktu hidup di dunia dulu dengan tak semayang dia. Tak semayang dia, tak zakat dia, tak puasa dia, semua dia tak buat. Lalu Allah humban dia ke dalam neraka jahanam. Keluar dia juga nanti dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah perintahkan Nabi, Allah kata apa, wahai Rasulullah, kau pergi cari umat kau di dalam neraka jahanam tu, mana-mana umat kau yang tak pernah syirik kepada aku tetapi dia malas di dalam beribadah kepada aku, keluarkan dia dengan syafaat yang aku anugerahkan kepada kau, wahai Rasulullah. Dia pergi cari. Dia pergi cari, jumpa manusia ni, tuan-tuan. Tetapi dia tak pernah syirik kepada Allah. Tu bagus dia. Satu tu yang bagus dia. Dari sudut malas dia tu, memang betul-betul pegang dengan mazhab Malasi sungguh-sungguh, tuan-tuan. Faham mazhab Malasi?
mazhab pemalas. Pemalas sungguh lah. Tak mau buat apa. Jadi dalam keadaan tersebut, dia dikeluarkan daripada neraka jahanam, ditulis di dainya al-jahannamiyun, orang yang daripada neraka jahanam. Bila dia masuk ke dalam syurga Allah, dia argue, dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, wahai Allah, padam buang apa yang ada di dai kami ini, keluarkan. Jangan ada tulis al-jahannamiyun ni di dai kami ni, sebab kami malu sungguh, sebab kami main daripada neraka yang paling terkutuk sekali. Allah diam, Allah tak kata apa. Dia kata apa? Kalaulah hang tak buang tanda ni, lebih baik kami berada di dalam neraka jahanam lagi bagus daripada kami masuk syurga ni, dia kata. Sebab apa? Malu yang bersangatan. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datangkan angin daripada arasnya, padam habis semua yang ada tertera di dayanya tersebut. Maka dia bahagia di dalam syurga seperti mana orang biasa, tuan-tuan. Begitu keadaan manusia yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu kita diingatkan dalam siri-siri khutbah Jumaat, berpesan kepada kita tentang wasiat bertakwa kepada Allah, tuan-tuan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita, tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi. Pada malam ini kita berbicara di dalam kitab Bahrul Mazi pada jilid yang ketujuh, tuan-tuan. Ada orang tanya saya, ustaz dah baca jilid berapa? Saya kata jilid tujuh, tuan-tuan. Jilid tujuh. Jadi pada malam ini kita masuk bab Maja'a Fis-Sakha'in, iaitu bab yang telah datang ia pada menceritakan tentang menderma dengan ikhlasnya. Nah ni tuan-tuan, kita duduk derma kadang-kadang ni, ikhlas ke tak ikhlas, tuan-tuan. Malam ni kita tahu kedudukan kita tu macam mana. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sakha itu bahasa Arab, maknanya menderma dengan bersih hati, tiada berhajat kepada balasan. Nah, itu maksudnya sakha, tuan-tuan. Maksud lah ni orang duk bahas tentang derma ni sakan, tuan-tuan. Bersalahan dengan karuma, ataupun maka iaitu menderma dengan masuk di dalam berhajat kepada pahala. Maka menderma dengan ikhlas itu sangat disukai oleh syarak. Syarak ni apa? Agama kita. Bahkan dengan dalil hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Asma binti Abi Bakrin qalat, Qultu ya Rasulullah, innahu laysali min baiti illa ma adkhala alayya az-Zubair afa'uti, qal na'am, wala tuki fayuka alayki, yaqul la tuhsi fayuhsa alayk. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang perempuan yang masuk di dalam jumlah sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ni tuan-tuan, anak Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dia cerita hadis ni. Katanya, telah berkata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya tiada bagi hamba melainkan barang yang dimasukkan atas hamba oleh suami yang bernama Zubair bin Al-Awwam. Maka maklumlah barang yang dimasukkan itu ialah daripada pencarian dia bagi orang rumah dan dirinya. Maka adakah hamba beri sedekahkan dengan tiada kira dan hisap? Entahkan tidak diperkenankan perbuatan hamba menderma dengan tiada hisap dan tiada kira. Sabda Nabi SAW, bahkan beri olehmu, berdermalah kamu dan jangan bertahan. Maka ditahan atasmu, sabdanya, yakni jangan dikira, maka dikira pula atasmu. Jawab Nabi demikian itu seolah-olah Nabi sudah tahu Az-Zubair itu sukakan tiada berkira dan tiada bertahan pada menderma itu. Demikianlah ditanggung oleh ulama akan hadis ini. Ha ni tuan-tuan, cerita apa ni? Isteri kepada Zubair bin Al-Awwam ni, tuan-tuan. Zubair bin Al-Awwam ni sahabat Nabi. Isteri dia nama Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuma dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni suami aku duk balik kerja ni, dia duk bagi rezeki, dia duk bagi duit dekat aku ni. Alhamdulillah, syukur sebab dia selalu buat macam tu. Tiba-tiba ada orang mai ke rumah aku, tiba-tiba ada orang lalu meminta sedekah.
bolehkah aku bagi duit duit suami aku tersebut tanpa meminta izin daripada dia? Ini cerita. Kita boleh buat macam tu tak, tuan-tuan? Ha, kita tengok. Isteri kita selalu dah buat macam ni, tuan-tuan. Jadi dikatakan sedemikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dia tengok Asma binti Abi Bakr ni Siddiq ni tanya kepada dia, dia tahu dah suami dia ni jenis apa. Dia kenal dah suami dia ni jenis orang yang macam mana, dia tahu dah suami dia ni jenis orang yang macam mana. Semua Nabi tahu. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ni dia boleh kenal orang. Dia boleh kenal orang tu siapa, orang tu ahli syurga ke neraka, semua dia boleh kenal. Orang tu ahli munafik, orang tu orang yang bakal masuk dalam neraka jahanam, ataupun dia tu siapa, semua Nabi boleh kenal. Bila Asma binti Abi Bakar ini Siddiq pergi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku guna duit suami aku tu? Cuma aku tak tahu dia ni boleh izin ataupun dia tak izin kepada aku. Aku nak derma duit tersebut, boleh ke tak boleh wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Fa'utiyah, bagilah. Dia kata. Sebab apa Nabi boleh kata bagi? Sebab Nabi kenal lelaki dia macam mana. Sebab lelaki dia bukan jenis berkira punya orang, tuan-tuan. Tapi kalau bini kita pergi tanya Nabi, panjang cerita, tuan-tuan. Sebab suami dia kadang-kadang berkira, kadang-kadang tak berkira, tuan-tuan. Time tak berkira waktu bila? Time dapat gaji tak berkira. Time tengah bulan berkira sangat, tuan-tuan. Dia duk kira. Jadi maknanya kita tu, kan, kita tu. Jadi bila dicerita dalam keadaan yang macam tu, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Dermalah, boleh, tak ada masalah sebab aku kenal lelaki hang. Maka diizinkan Nabi akan perbuatan Asma binti Abi Bakr ini Siddiq tersebut untuk melakukan derma kepada orang yang datang pergi jumpa diri dia tersebut untuk diberikan derma tersebut kepada dia. Masalah derma dengan ikhlas itu tiada ada ia melainkan ialah tabiat waliullah sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ditabiatkan dengan tabiat waliullah itu melainkan atas orang yang menderma dengan ikhlas. Tuan-tuan, apa tuan-tuan tengok hadis ni, dia kata apa? Orang yang derma ikhlas ni adalah perangai wali-wali Allah. Perangai siapa? Perangai wali-wali Allah. Bila kita sebut malam ni, tuan-tuan jangan mengaku tentang wali Allah. Perangai baru, tuan-tuan. Tadi tuan-tuan buat duit dalam tabung, aku wali malam ni. Dia terus declare kata diri dia wali. Janganlah macam tu. Wali ni tuan-tuan Allah simpan. Kita pun tak tahu siapa dia wali dalam ni. Tak tahu. Manalah tahu dalam majlis ilmu ni dia duduk lena, tuan-tuan. Kita duduk ceramah dia duduk lena. Dia duduk lena sedangkan dia tu wali, tuan-tuan. Dia pun tak tahu kata diri dia wali. Tak ada siapa pun bagi sijil kepada dia kata hang wali ni. Hang wali Masjid Al-Akram. Tak ada, tuan-tuan. Bila tak ada ni, Allah simpan satu kemuliaan ni. Allah simpan supaya kita tahu siapa di antara kita ni yang semuanya kita perlu hormat menghormati sebab ditutup kemuliaan ini. Supaya Allah saja yang maha mengetahui, tetapi dia tetap ada di dalam masyarakat kita. Ada. Apa guna wali ni, ustaz? Orang tanya. Apa guna wali ni? Wali ni tuan-tuan, kita duduk berdoa, Tok Imam duduk berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita semua amin. Amin kita tu boleh jadi Allah tak pandang. Tetapi dengan sebab amin seorang wali Allah tu menjadi sebab kita semua doa tu dimakbulkan Allah dengan sebab amin dia. Dia doa ada tuan-tuan. Kita doa panjang ni dia amin. 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 Ha, ini sorang-sorang dia, tuan-tuan. Sedar-sedar doa kita dimakbulkan Allah sebab dia yang mengaminkan, tuan-tuan. Sebab tu penting, tuan-tuan. Sebab tu penting kita hormat menghormati di antara satu sama lain. Kalaulah tahu, kalau tahu, tuan-tuan. Kalau tahu, ustaz dalam masjid ni untuk maklumat ustaz ada 25 orang wali. Oh, seronok macam tu, tuan-tuan. Kan? Semua pakat main masjid ni, tuan-tuan, sebab wali. Sebab tu Allah simpan dan Allah rahsiakan kepada kita sekalian. Bahkan dia kata apa? Orang yang menderma dalam keadaan ikhlas itu ialah tabiat para wali. Perangai wali Allah ni, tabiat dia memang macam tu.
Kemudian disebut, itu yang pertama, menderma dengan ikhlas itu meluaskan rezeki dan melapangkan sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Bermula rezeki itu datang kepada isi rumah yang ada di dalamnya orang-orang yang murah hati, suka menderma dengan ikhlas, datang balasnya lebih segera daripada pisau makan belakang unta, yakni menderma itu mendatangkan rezeki dan sebaik-baik balasan yang segera dapat. Jadi maknanya, orang yang rajin sedekah, yang rajin infak, yang rajin menderma ni tuan-tuan, menyegerakan Allah rezeki kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang main mengadu kat kita. Dia kata, ustaz, saya kahwin 12 tahun dah ustaz, anak tak dapat-dapat ya ustaz. Ustaz doa lah ustaz. Dia suruh kita doa. Saya kata, hang doa lah. Saya doa je ustaz, doa cara saya. Lepas tu, tu nak suruh ustaz doa. Saya kata, tak payah nak suruh saya. Bolehlah kita nak doa bagi dia dapat anak tu, bolehlah. Tetapi usaha dia tersebut, kena ke tak kena, seperti mana kata Nabi SAW. Ni, Nabi kata ni. Siapa-siapa yang dalam keadaan dia, rezeki dia tu rasa macam tersekat, rezeki dia tu rasa macam lambat, rezeki dia tu rasa macam, bila nak dapat ni? Bila nak rasa macam nak dapat rezeki yang Allah berikan ni, yang telah aku duk doa ni, bila nak dapat ni? Nak dapat macam mana tuan-tuan? Derma dengan ikhlas. Derma dengan ikhlas, Nabi janji, Allah janji, Allah akan cepatkan rezeki itu sampai kepada kita. Laju dia lebih hebat daripada pisau yang sembelih unta tu sebut tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kita sembelih unta. Unta dia tak boleh sembelih macam lembu tuan-tuan. Dia beza. Perbezaan sembelih unta dengan sembelih lembu dengan sembelih kambing. Tak sama. Sembelih unta tuan-tuan, dia cucuk tu, dia tarik sembelih macam tu ya. Walaupun dalam keadaan unta tu sedang berdiri. Berdiri tuan-tuan, bukan tunggu unta tu tumbang tu, dah. Diri tuan-tuan, diri pergi ke pisau, pam, tarik sembelih macam tu. Lembu tak sama, lembu nak kena tumbang dulu, nak kena pelepah, nak kena pegang betul-betul dulu, lambat-lambat. Tetapi Nabi cerita ni tuan-tuan, orang yang rajin derma dalam keadaan ikhlas, Allah segerakan rezeki kepada dia. Soalan orang tanya, ustaz, sedekah dan derma ni bila yang paling bagus sekali? Bila tuan-tuan paling bagus sekali? Paling bagus sekali tuan-tuan, awal pagi paling bagus. Waktu subuh tuan-tuan main masjid Al-Akram tu, tuan-tuan masuk duit dalam tabung. Tu yang paling bagus sekali. Ustaz, tapi kami segan ustaz nak bawa duit dalam tabung. Orang jenis orang banyak alasan. Kami segan ustaz, nanti orang tengok jadi melunjuk pula ustaz. Jadi riak, dosa. Oh, lepas tu tak bagi lah. Tak bagi sampai lah. Banyak cantik lah. Banyak alasan. Tak boleh cara tu, tuan-tuan ambil nombor akaun. Transfer setiap pagi selepas solat tahajud. Oh, macam tu pun boleh kata. Ha, boleh. Sama kata. Sama. Duit juga. Tuan-tuan. Dia nak cari alasan, tuan-tuan. Sebab tu kita hidup di dunia ni, jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Nanti Allah beralasan kepada kita dan dia berhujah kepada kita di atas kegagalan kita melakukan kebaikan, naya kita tuan-tuan. Ha, sebab itu jangan banyak alasan. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni kisah sekalian. Kemudian, dermawan itu hampir ia dengan rahmat Allah kerana ia mengerjakan barang yang disuruh Allah Ta'ala, iaitu menderma dan berhabis apa hartanya yang dikasihinya. Dengan kerana itu berhampiran ia dengan belas kasihan Allah Ta'ala itu, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Cuba tuan-tuan tengok dia kata apa. Orang yang rajin derma ni, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat. Kita nak dekat tak dengan Allah tuan-tuan? Nak ah. Bila nak dekat dengan Allah ni, perbanyakkan sedekah. Bagi ya sedekah. Ustaz nak sedekah dengan apa ustaz? Apa ada sangat kami ni ustaz? Duit pun tak ada ustaz. Nabi jawab persoalan ni. Nabi kata, kalau kamu ada harta,
falyunfiq bimalih, infaklah dengan harta kamu. Harta tak ada ustaz, tapi benda lain banyak ah. Apa ada? Ilmu ada. Kalau kamu tak ada harta, kamu ada ilmu. Kata Nabi, falyunfiq bi'ilmih, infaklah dengan ilmu kamu yang kamu ada tersebut. Infak. Ilmu pun tak ada ustaz, baru duk belajar, baru mula nak pergi masjid ustaz. Duit pun tak ada. Allah akbar. Nabi jawab, falyunfiq biquwah, maka kamu infaklah dengan kekuatan, kudrat pak tulang pak kerak kamu itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna bantu agama Allah. Macam kita ni tuan-tuan, kita ni kan, kita duduk ramai-ramai dah ni, ada AJK masjid, di antara AJK masjid tersebut ada seorang pakar IT. Pakar IT, dia nak ceramah tak pandai. Dia nak sedekah tak banyak duit dia. Tetapi dia gunakan ilmu dia di dalam apa? Di dalam membuat iklan-iklan ceramah ni tuan. Dia buat. Ha, dia buat ceramah. Malam ni Ustaz Maulana Im bin Haji Ahmad kuliah maghrib, sila hadir, bawa kain sedadah masing-masing. Ha, contoh. Dia pun siap, dia berbual dalam grup jemaah Masjid Al-Akram, tersebar semua info-info majlis ilmu. Yang hadir tu tuan-tuan, semua dia dapat pahala kepada dia. Yang hadir tu, dia mana dia? Dia duduk di rumah kan? Dia tak main masjid. Bukan masjid ni tuan-tuan, masjid lain. Dia tak main masjid, dia duduk di rumah. Kita duduk cakap ni, dia duduk dengar. Ha, kata kat aku tu. Ha, kata kat aku. Dia duduk di rumah, walaupun dia duduk di mana sekalipun tuan-tuan, pahala tu mengalir kepada dia. Mengalir. Lagi apa lagi? Ni, orang yang sedekah air. Air Ramli Burger ni tuan. Air Ramli Burger. Agak-agak berapa ringgit? RM1.05. Contoh. RM1.05 ni, ustaz pergi minum pula. Ustaz minum. Bila ustaz tu minum, ustaz tu mengajar majlis ilmu, menyampaikan majlis ilmu, lalu didengari oleh semua para jemaah yang hadir, termasuk yang tidur. Sebut biar ya, tuan-tuan. Kena. Ustaz tu minum, semua dengar. Bila dengar, beramal pula dengan apa yang disebutkan oleh ustaz tu, semua dapat pahala. Dan dia yang sponsor air RM1.50 pun dapat pahala semua orang yang mendengar. Oh hebat entah. Tu canggih pahala. Sebab itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicemburui oleh umat-umat yang lain. Umat lain cemburu tuan-tuan. Nabi Allah Adam cemburu dengan kita, Nabi Allah Musa alaihissalam pun cemburu dengan kita, Nabi Allah Isa pun cemburu dengan kita. Sebab kemuliaan dan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Allah Adam, dia mengadu dekat Allah, dia kata apa? Wahai Allah, aku ni buat satu salah je, keluar daripada syurga. Dahlah keluar daripada syurga, berpisah pula dengan bini aku. Dahlah berpisah pula dengan bini aku, taubat aku pula diterima di Makkah je. Umat Muhammad buat salah banyak mana pun, last sekali masuk syurga juga. Buat salah banyak mana pun, tak berpisah pun dengan bini dia, tidur sebentar juga. Ha, dahlah tidur sebentar, taubatnya dimakbulkan, diterima Allah walau di mana sahaja. Itu untung kita. Cuba kalau kita buat dosa, kita terpisah dengan bini kita. Macam buat satu salah, tidur tak ada dah bini. Mana pula bini aku ni, hilang pula. Cari WhatsApp, you kat mana? I Johor. Johor ya? Allah lempar I semalam. Tapi tak berlaku pada diri kita. Kita umat Muhammad special, buat amalan sikit kecil je, tetapi besar nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit ya. Duduk dalam majlis ilmu macam ni, duduk saja tuan, kada apa. Kitab tu apa? Relax. Dia pahala dia tu berjalan tuan. Pahala dia tu masuk. Kalaulah nampak, sudah tentu kita seronok tuan-tuan. Nah, kalau nampak. Tiba-tiba Allah kata,
kami sediakan buku akaun. Ha, boleh tengok pahala sendiri dalam akaun tersebut. Ha, tengok. Kalau ada, ha, tak ada. Kalau boleh tengok, boleh tengok malam nanti, tengok sebelum tidur, tengok selepas baca surah Al-Mu, tengok. Alhamdulillah. 2.6 bilion. Alhamdulillah. Cantik ya. Besok pula, semayang tahajud lagi, semayang sunat tasbih pula lagi, semayang duha lagi, 8 rakaat. Baca Quran pula 2 juzuk. Lepas tu semayang sunat lagi, lepas tu zikir lagi, lepas tu selawat lagi. Tengok pula malam besok. Alhamdulillah. 16 bilion malam ni. Oh, man. Kalau nampak, tuan-tuan. Bila nak nampak tu, Ustaz? Tu, di alam mahsyar nanti nampak. Baca ayat Quran dalam surah Kahfi, Allah kata apa? Yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah kata, waktu tu taulah siapa yang menyesal, waktu tu taulah siapa yang beruntung di sana. Yang untung, dalam keadaan untung dan menggembirakan dia di sana dan membahagiakan di sana. Yang rugi, dia kata apa? Mai mana pula ni amalan ni? Siapa pula duduk pi tulis ni? Sekecil-kecil amalan pun ditulis. Oi, apa ni? Besar-besar amalan pun ditulis, kecil-kecil amalan pun ditulis. Apa ni? Dia kata. Malu lah. Allah kata kepada dia, wala yadhlimu rabbuka ahada. Hari ni aku tak zalim seorang pun di alam mahsyar. Apa yang kamu buat di dunia dulu sekecil-kecil amalan, aku bagi. Apa yang kamu buat sekecil-kecil kejahatan di dunia dulu, kamu buat juga, aku bagi ya balasan dia kepada kamu sekalian. Nampak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ini kat sekolah. Itu untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, ini kat sekolah. Kemudian, masalah dermawan itu hampir dengan syurga Allah dan hampir dengan orang. Sebab hampir dengan syurga, kerana syurga itu rumah orang dermawan. Ha, tuan-tuan. Dan kerana usahanya pada barang yang menjadikan dia mencapainya dan pergi menuju jalannya. Adapun hampir dengan orang kerana kasih orang itu akan dia. Betapalah orang-orang tidak kasih akan kerana dengan menyuruh hatinya, dengan murah hatinya dapat lepas kesempitan orang yang sempit dan sukacita hati orang yang berduka cita dan dapat kesenangan daripadanya. Oh, tuan-tuan. Nabi kata apa? As-sakhiyun qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Itu orang yang rajin sedekah, rajin derma, rajin infak, tuan-tuan. Untung ni. Sebab tu kita kena rasa syukur. Walau apa jua keadaan, infaklah kita. Paling-paling tidak, setiap pagi itu dah infaklah. Benarlah kata para ulama, dia kata apa? Belilah urusan duniamu di awal pagi dengan bersedekah. Niscaya Allah akan mempermudahkan urusanmu sehingga ke malam hari. Ha, betul tu? Kalau tuan-tuan punya anak nak pergi temuduga, infak dulu pagi tu. InsyaAllah lulus dengan cemerlang, insyaAllah. Ha. Kalau tuan-tuan sendiri yang nak pergi temuduga pun sama. Ha, infak dulu. Kalau bini nak bersalin, duduk tengah duduk mengeram nak bersalin ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke masjid, masuk duit dalam tabung. Niat, mudah-mudahan aku buat duit dalam tabung ni, Allah selamatkan bini aku dan permudahkan isteri aku nak bersalin. InsyaAllah boleh. Ada seorang sahabat saya pangkat meja juga tuan-tuan. Askar Melayu. Kata, Ustaz, aku ni tak tahu lah. Kahwin dah 10 tahun, anak tak dapat-dapat. Aku pergi check doktor, tak ada sakit apa pun. Tak ada sakit. Bini aku sihat, tak ada masalah pun. Saya kata, tuan yang bermasalah. Dia kata, oi, hang kata aku masalah. Ha, ya. Saya kata, tuan rajin sedekah tak? Aku malas sedekah. Hmm, elok. Memang betul ya.
Saya kata, tuan pergi sedekahkan masjid ke, kat surau ke, tuan pergi sedekahlah apa pun. Kemudian tuan niat, mudah-mudahan sedekah itu menjadi penyebab dikurniakan zuriat. Dia buat tuan-tuan, dia buat. Dia pergi sedekah vacuum tuan-tuan. Dia pergi sedekah vacuum dekat surau kan tuan-tuan, surau camp, dia sedekah. Tapi dia tak tulis nama dia. Dia tulis hak milik surau, tetapi daripada dia. Tapi kalau sedekah bu nama dia tak jadilah. Hak milik meja sekian-sekian tak payah. Yang tu nak nama lah. Tak payah. Dia sedekah tulis hak milik surau. Bila sedekah ni tuan-tuan, sebulan lepas tu dia kata, ustaz, jadilah. Apa dia jadi apa? Tu nak bagi tahu kan. Apa dia? Bini aku mengandung ah. Alhamdulillah saya kata. Seronok kan? Seronoklah ustaz. Lah ni bini aku nak apa aku bagi ya ustaz. Okay. Saya kata jaga bini tuan lelok, jangan bagi gugur. Dia kalau dia nak lena, bagi dia lena tak apa. Okey sah. Aku dengar cakap hang ni. Keluar anak tuan-tuan, 9 bulan 10 hari keluar anak. Anak perempuan tuan-tuan. Seronok tak kira. Dia kata, ustaz, mai tahniah anak aku. Saya kata tahniah anak tuan, tuan pergi cari ulama lain. Saya bukan ulama. Cari orang lain lah. Dia temai lah, baca doa selamat tak apa. Ha, doa selamat tak apa. Tahniah panggil ustaz lain. Panggil ustaz lain tuan-tuan. Panggil mufti, mufti KL tu, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tahniah anak lah. Alhamdulillah. Lah ni tuan-tuan, tanya-tanya-tanya, berapa anak tuan dah? 5 orang dah tuan-tuan. Canggih betul ya tuan. Jadi maknanya apa? Punca ni kita tak tahu. Punca kita tak tahu. Allah ni tuan-tuan, bila kita tunai hak dia, tunai hak dia ni, kita duk suruh, Allah duk suruh kita sedekah pagi petang siang malam ni, Allah duk suruh kita sedekah ni tuan-tuan, bila kita tunai hak Allah, Allah ni dia tunai segala apa kehendak kita, semua dia tunai. Baca ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa kata, wahai orang yang beriman, bantulah agama Allah, nescaya aku akan bantu kamu dan akan berkhidmat kepada kamu. Ha, itu Allah yang sebut dalam surah Muhammad juzuk yang ke-25 tuan-tuan. Juzuk yang ke 20 tuan-tuan. Jadi Allah sebut dalam keadaan yang sedemikian. Jadi dalam keadaan tersebut, taulah kita betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menderma ini dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia dan jauh daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah orang yang kikir. Ha, orang kikir ni sebenarnya tuan, bukan orang batu kikir ni tuan. Ni orang kikir ni orang kedekut piam tuan. Ha, tuan tengok kokok tuan termasuk dalam senarai kedekut ni. Mai tengok. Saya sebut kan tuan. Iaitu siapa dia? Sebab pun jauh daripada rahmat Allah. Dia kata sini, orang itu jauh daripada Allah. Sebab pun jauh daripada rahmat Allah kerana ia bersifat dengan sifat yang dimurkai Allah. Dan jauh ia daripada syurga kerana syurga itu boleh dapat hampir kepadanya bagi orang yang mendatangkan asbab yang mendekat akan dia ke syurga. Maka tatkala tidak ia berusaha menghampirkan akan dirinya kepada syurga, jauhlah ia daripadanya dan hampir ia kepada neraka Allah pula. Nah ni tuan-tuan, dia dekat dengan neraka tuan-tuan. Ha, dekat dengan neraka. Bahkan disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilun ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Ha tu tuan-tuan. Apa dia tu? Nabi kata orang bakhil ni jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, jauh daripada manusia, tetapi dia dekat dengan neraka Allah. Ha, tu bimbang. Sebab tu jangan jadi bakhil. Jadi bakhil ni apa pun tak jadi tuan-tuan. Cuba baca. Baca apa? Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kata bila manusia itu bakhil pada hari tersebut, lalu didoai oleh malaikat yang mencari orang bakhil di dunia ni. Malaikat cari. Bila dia menjumpai orang yang bakhil di dunia ni, lalu dia mendoakan dengan doanya, Allahumma a'ti munsikan talafa. Wahai Allah, kau jahanamkan harta manusia yang bakhil itu dengan jahanamnya hartanya tersebut. Ha, tu bimbang.
Sebab tu jangan jadi bakhil. Tetapi kalau jadi orang yang dermawan pada hari tersebut, malaikat pun cari dan dia mendapati orang tersebut, lalu dia mendoakan orang yang rajin derma tersebut. Dia doa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, kau ganti balik harta manusia yang sedekah pada hari ini. So tuan-tuan nak jadi orang mana? Sedekah ke bakhil? Senyap je. Ke nak jadi orang pertengahan? Kami nak jadi orang pertengahan, Ustaz. Bakhil pun tak, sedekah pun tak. Banyak cantik. Mari kita tengok. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Di antara orang yang bakhil dengan orang yang dermawan itu ada lagi manusia yang dalam keadaan yang Allah sayang dan Allah cinta kepada dia. Cuba tuan-tuan tengok. Wal jahilun sakhiyun ahabbu ila Allah azza wa jalla min 'abidin bakhil. Nah, Nabi kata apa? Dan si jahil. Ha, ni jahil tuan-tuan. Jahil ni maksudnya apa? Yang jenis tak tahu apa ni. Tak tahu apa. Seorang yang jahil itu tetapi dia hebat di dalam menginfakkan hartanya. Dia jahil tetapi dia rajin derma tuan-tuan. Ha, mai pilah kantung apa pun tuan-tuan, dia bubuh semua. Dia bubuh semua. Ha, tak adalah bubuh tu kemudian dia nak aku janji pula tuan-tuan. Tak ada. Dia bubuh, mai pilah kantung apa pun dia masuk. Dia masuk ni tuan-tuan, Allah kata kepada dia, Nabi kata apa? Allah lebih suka kepada dia daripada orang yang abid kaki ibadah tetapi bakhil pun kuat juga. Dia jahil tetapi dia pemurah. Dia jahil tetapi dia rajin jadi manusia yang dermawan. Allah lebih cinta kepada dia daripada seorang hamba Allah yang rajin beribadah tetapi bakhil. Boleh faham ibu bapa sekalian? Ha. Boleh faham semua? Ha, boleh balik dah. Masya-Allah. Dah faham, boleh balik dah. So lepas ni boleh sedekah dah tuan-tuan majlis. Faham dah status orang yang derma itu sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, gitu. Kemudian masalah bakhil itu bagaimana pengenalannya? Ha, macam mana nak kenal orang bakhil tu? Mari kita tengok. Boleh tengok ni, lepas tu jangan tengok kawan. Dalam ni ada ni 5 orang, 4 orang. Tak payah tengok orang, tengok diri sendiri. Tengok, kata apa? Dan dengan apa jadi orang itu bakhil dan tidak ada daripada orang itu melainkan nampak ia akan dirinya orang dermawan. Dia rasa diri dia dermawan. Dia kata, aku memang dermawan dah aku ni. Kemah. Sebab apa kata macam tu je? Ha, hari Jumaat, setiap hari Jumaat aku berhulung duit. Berapa ringgit? RM1. Boleh RM1 pun action. Orang lain derma sehari RM10 tak action pun. Haa, dia action. Dan terkadang terbit satu perbuatan daripada satu orang sampai jadi berselisih orang-orang. Maka berkata satu kaum ini orang bakhil. Dan kata beberapa orang lain bukannya itu daripada bakhil. Dan pula tiada seorang melainkan didapati pada dirinya sukakan harta. Dan dengan sebabnya dipelihara hartanya daripada memborosnya dan ditahan daripada membelanjakannya banyak-banyak. Maka jika sekiranya menahan harta dan memeliharanya daripada memborosnya itu dinamakan bakhil, kalau begitu tentulah semua orang nama bakhil. Dan jikalau menahan harta itu semata-mata tiada mewajibkan nama bakhil, maka apakah makna bakhil lain daripada menahan daripada diperbelanjakan harta itu? Maka apalah ia bakhil yang mewajibkan binasa itu? Jawab dia pada. Sesungguhnya banyak orang berkata pengenalan bakhil pada syarat itu, iaitu menahan harta daripada mempertahankan apa yang wajib. Maka tiap-tiap orang yang menunaikan barang yang wajib atasnya, maka tiada nama bakhil. Dan ada pula kata orang bakhil itu ialah orang yang payah memberi. Ha, ini orang kata apa? Persepsi manusia. Itu belum cerita lagi Islam kata macam mana. Tetapi bakhil dan misalnya yang diterang kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya'nya, jikalau seorang yang membeli daging atau roti kemudian dikembalikannya kepada penjual daging atau roti itu kerana telah kurang sedikit, maka iaitu terbilang ia dalam orang yang bakhil dengan infak namanya.
tuan-tuan. Dia pergi beli daging. Timbang-timbang, kurang timbangan. Timbang kurang. Kawan ni pun balik. Timbang balik di rumah, memang betul kurang. Dia pun pergi balik. Dia kata, Ji, tadi timbang salah. Dia kata, dah betul, memang yang turun. Mana ada kurang? Memang betul, timbang aku betul. Rupa-rupanya dia dah adjust skru tuan-tuan. Itu jahat tuan-tuan. Jangan jadi macam tu. Dan jikalau seorang itu memberi anak isterinya kadar yang difardukan oleh Tuan Qadi, kemudian dipiciknya akan anak isterinya sesuap atau sebiji buah kayu, tidak diberinya, dinamakan orang itu bakhil juga. Ataupun dia apa? Dia dapat satu benda, kemudian dia halusi benda-benda tersebut supaya isterinya dapat sikit saja. Tak sepatutnya begitu. Contohnya kalau ayam, dia beli ayam, cantiklah ayam. Ayam itu semelih lalu diberikan kepada anaknya makan. Semua, isteri dan anak-anaknya. Anak ada 3 orang. Isteri 1 orang. Tuan-tuan. Pergi makan. Itu bukan bakhil namanya. Tetapi kalau yang bakhilnya, dia simpan ayam seekor, tahan seminggu. Tuan-tuan. Seminggu tahan. Hari ini kita makan paha je. Paha je tuan. Potonglah paha tu halus-halus. Cukup kau sikit, kau sikit. Bakhil benda-benda. Tetapi orang kaya. Itu bimbang tu. Jadi jangan begitu tuan-tuan. Bahkan dikatakan pula. Dikatakan pula. Dan seperti orang yang ada di hadapannya sekeping roti atau apa makanan. Kemudian datang orang yang disangkakan mau makan. Ia bersama-samanya. Lalu disembunyinya roti itu, maka ia terbilang orang yang bakhil juga dan lainnya. Dia duduk tengah makan, tiba-tiba orang masuk. Masuk ke kedai. Kenai pula dia. Dia simpan. Dia main pula. Kacau, orang duduk makan kari kambing ni, dia datang time ni lah datang. Allah. Simpan. Simpan tu bakhil mana tuan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Jadi saya rasa itu saja pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran, ya. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar sempat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini, wahai Allah, menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.